الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan kitab Ke arah memahami Al-Quran, jilid yang keempat, pelajaran yang pertama, atau dengan kata lain, pelajaran yang ke-91, yaitu giliran ayat Al-Quran di bawah tajuk: "Setiap orang memikul dosanya masing-masing." Setiap manusia memikul dosa masing-masing. Dengan kata lain, seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi dosa mesti dipikul oleh pelaku masing-masing. Untuk membahas topik ini, kita merujuk kepada surat Al Isra atau surat 17 ayat 13 hingga ayat 15. kita bacakan dulu dan terjemahkan secara harfiah. Kemudian kita akan teruskan dengan terjemah maknawiyah atau tafsiran ayat untuk membolehkan kita mengambil pengajaran daripadanya. Auzubillahi rajim. Wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi anu ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها wala taziru waziratu wizra ukhra wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula terjemahan ayat Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka, yaitu kitab amalan. Bacalah kitabmu, ikra kitabak, Bacalah kitabmu sendiri. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Barang siapa yang membuat sesuatu sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat. Maka, sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Sungguh banyak. InsyaAllah apabila kita betul-betul faham ayat ini dan kita ikuti, kita akan mendapat hidayah. Kita akan beruntung di dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Sebabnya, memahami Al-Quran tentang tafsirnya tadaburnya sangat mustahab. Kita langsung saja masuk kepada tafsiran ayat: "Izinkan ustaz membahas atau menerangkan secara..." irtijalan, yakni secara bebas, tapi tidak lari insya Allah daripada apa yang tertulis di dalam buku ini. Itu sebabnya sebelum mengajar atau sebelum belajar, kita kena baca dulu apa yang ada dalam kitab ini. ingat selalu kata-kata hikmah seorang cendekiawan Islam pernah menyebut kita bi antas sadiqul wafi wahai kitabku engkau adalah temanku yang paling setia binurika melalui cahayamu as'a linailil kamal melalui cahayamu yang terkandung di dalam kitab aku berusaha untuk menjadi insan yang sempurna sebabnya memiliki kitab sangat mustahak Bukan hanya memiliki, tapi dibaca. Seterusnya dia diamalkan dan disebar sebarkan sangat mustahak, terutama Al-Quran. Hadis Nabi SAW itu sebabnya buku seumpama ini perlu ditulis ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Oke. Okay. kita tafsirkan bahagian demi bahagian wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqihi wa nukhrijulahu yawmal qiyamati kitabay yalqahumansyura Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Makna ayat: "Setiap manusia mesti tanggung, bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri." sama ada baik akan jadi baiklah nanti di alam barzakh dan di alam akhirat bila jahat banyak buat maksiat ha, kena tanggung juga sendiri terhadap siksaan kubur dan azab neraka orang Arab banyak menggunakan kiasan itu sebabnya karena Al-Quran diturun dalam bahasa Arab, penuh dengan kiasan-kiasan. Orang Arab, bila menyebut tiap-tiap orang mesti bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat, selalu mereka gunakan istilah Aku letakkan kerja itu ke atas lehermu. Bahasa Melayu pula aku letakkan tugas itu di atas bahumu pundakmu lebih kurang sama maknanya maknanya pekerjaan itu mesti dia lakukan dengan sempurna dan dia mesti tanggung risikonya Kalau dia laksanakan dia akan bahagia. Bila dia ingkar terhadap apa yang telah ditugaskan dia akan rugi. Itu maksudnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala teruskan dengan ayat berikut, Iqra kitabak. kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Artinya, bacalah kitabmu. Tadi kita sudah sebut, setiap manusia ada kitab tersendiri yang dicatat oleh malaikat rakib dan atid semasa di dunia kitab itu nanti dia akan terima setelah dia mati. Allah SWT yang maha adil, suruh kita masing-masing baca kitab tersebut. Dan ternyata semua yang kita buat di atas muka bumi dulu tertulis di dalamnya tidak dikurangi sedikit pun sampai perkara yang sekecil-kecilnya semuanya ditulis oleh malaikat sama ada yang baik atau yang buruk nah demi keadilan Allah Allah akan suruh kita masing-masing baca buku kita maksudnya Ini juga menyatakan betapa, da, betapa adilnya Allah SWT, karena kepada manusia pada hari berhisap akan dikatakan baca sendiri hasil daripada pekerjaanmu di dunia dulu. Banyak melakukan salat ke wajib. Qabliyah, ba'diyah, rawatib, duha, tahajud, witir. Atau kerja di dunia tidur saja. Walaupun kedengaran azan, kadang-kadang salat pun tidak. Kamu ada buat puasa tak? Selain fardu, puasa-puasa sunat. Kamu keluarkan nafkah tak? Selain zakat. menyara anak isteri atau infak sedekah atau sebaliknya kamu dulu berzina minum arak berjudi sampai mati kamu tidak taubat mendedahkan aurat durhaka pada mak bapa baca sendiri semuanya tertera di dalam itu lengkap komplit sampai sedetil-detilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pada sambungan ayat atau ayat berikutnya ayat terakhir ini yang menjadi pembahasan utama kita. Manih tada fa'in ya tadi Wa man fa yadillu alaiha. Artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah daripada Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. kita attend kelas. Kelas itu menyampaikan ajaran agama lengkap dengan dalil Quran dan Sunnah. Sebab Allah berfirman dalam ayat 185 Al-Baqarah, Syahrul Ramadhan al-Ladhi Inza fihi al-Quran Pada bulan Ramadan mula-mula Quran diturunkan, pedoman untuk umat manusia. Zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menerangkan Quran kepada umat dengan hadis-hadisnya. Lalu diikut. Maka yang untung itu adalah dirinya sendiri. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Jadi orang tersebut bukan hanya sekedar menerima ganjaran pahala bukan hanya sekedar menerima ganjaran pahala atau amalnya diterima oleh Allah tapi karena amalannya bersesuaian dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah kualiti amalannya itu menjadi tinggi kualitinya. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitabnya al Muwatta. Taraktu fikum amrain in amsaktum abada Al-Qur'an Aku tinggalkan dua pedoman untuk wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi bila kita beramal, berkeyakinan, berbudi pekerti, berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan setakat diterima, tapi kualitinya tinggi. Itulah sebabnya mengapa buku seperti ini Ustaz perlu tulis. Perlu tulis. beberapa banyak orang-orang Islam berkata, mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi Quran tak faham. Sunnah Nabi tidak faham. Macam mana tidak jadi atau mengikut Quran dan Sunnah. Demikian sebaliknya. Apa dia sebaliknya? Ini sambungan ayat. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Orang sampaikan Quran ditolak, orang sampaikan hadis-hadis Nabi yang sahih ditolak karena sikap fanatik dan tak kepada Tuan Guru. Nah, tanggung sendirilah kerugiannya di akhirat nanti. selain amalnya tidak diterima, dia diberi dosa lagi. Malah sesat. Karena syarat untuk terhindar daripada kesesatan, mesti balik pada Quran dan Sunnah. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Syukur, Alhamdulillah, bapa-bapa dan ibu-ibu serta pemirsa sekalian. Walaupun umur sudah 60, 65, 70, 75, yang dulu banyak amal-amal kita, keyakinan, akidah, kepercayaan, tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi akhir-akhir ini, kita rajin mendekatkan diri dengan Quran dan Sunnah. Mana yang tidak sesuai, kita tinggalkan kita teruskan mana yang sesuai. Yes, itu sikap yang paling baik sebelum kita mati. Ustaz selalu sebut hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang paling menentukan adalah amal yang terakhir. Sehingga muncul satu kaedah, ala ibrah, bikamalin nihaya la binaksil bidaya yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan pada akhir hayat kita bukan yang jadi ukuran itu serba kekurangan di masa silam di masa muda yang penting tobat kemudian ikuti Quran dan Sunnah insya Allah selamat tak ada istilah terlambat lebih baik terlambat dari tidak sama sekali better late than never Nah, kita sampai ke ayat yang menjadi pembahasan utama. dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. hadirin dan hadirat kata Abdullah Ibnu Abbas Beliau menceritakan tentang sebab ayat ini turun yaitu perkataan Al-Walid Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Walid ini tahapnya lebih kurang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, ketika masih kafir, termasuk Al-Walid bin Mughirah. Apa kata dia, "Kufurlah kamu, tolaklah ajaran Muhammad, Aku." akan tanggung semua dosamu. Allahu Akbar. Al-Walid bin Al-Mughira kata Abdullah bin Abbas pernah berkata begitu kepada orang-orang Quraisy. Tolak Muhammad. Kufurlah kamu terhadap Muhammad. Jika dikatakan kamu berdosa menolak Muhammad, aku tanggung kamu punya dosa, sempena perkataan Al-Walid bin Al-Mughirah, itulah turun ayat ini. Itu yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Pertanyaan ustaz: "Wujud tak hari ini Al-Walid bin Al-Mughirah?" hari ini yang cakap macam itu buat sajalah apa yang kamu dengar cakap sajalah apa yang kamu ajar ikuti sajalah apa yang kamu dengar daripada aku ikut saja jangan tanya dalil Apa yang aku ajar ni mesti benar. Walaupun aku tidak mampu bawakan dalil. Bila ternyata amalmu ditolak oleh Allah, katakan aku yang ajar. Ini semua kata-kata Al-Walid bin Al-Mughirah modern. Tak payah tanya-tanya dalil. Nenek moyang kita dulu beratus-ratus tahun dah buat perkara yang sama. Takkan salah. Pernah dengar tak? Itulah dia Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah zaman ini. Berapa banyak penceramah-penceramah menyampaikan akidah, fiqah, suka-suka hati tanpa merujuk Quran dan Sunnah. Kalau ingin jadi orang yang celaka, amalnya ditolak di akhirat nanti. Menjadi orang yang merugi. Silakan. sebabnya pada ayat 29 dari surat Al-Kahfi yang hari ini kita baca. Wa qulil Katakanlah Muhammad, kebenaran yang aku bawa adalah datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir silakan kafir. Tanggung sendiri. kalau belum baca surah Al-Kahfi, nanti akan dibaca sampai aduk ayat 29, renung maknanya. Jadi up to you. Yang penting kebenaran itu sampaikan. Manusia hanya boleh beri hidayah jenis pertama, penjelasan dan bimbingan yang membuka hati seseorang yang dinamakan taufik itu urusan Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kedua-dua jenis hidayah tersebut. Hidayah pertama yaitu menerima bimbingan dari murabbi kita, mursyid kita, dan kita mengharap dan berdoa agar Allah. Buka hati kita sehingga menerima kebenaran yang disampaikan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dan ayat ini juga telah mengecewakan harapan orang-orang kafir Quraisy yang mendakwa kononnya. sekiranya mereka tidak berada di atas kebenaran, maka mereka hanya sekedar mengikut orang-orang silam yang lebih awal dari mereka. Begitu jawaban orang-orang kafir Quraisy ketika diajak oleh Nabi Muhammad, ikutlah ajaran yang aku bawa. Tidak, ayah Muhammad. Kami hanya ikut apa yang kami telah warisi dari nenek moyang kami. Quraisy zaman itu. La ya Muhammad. Kami hanya akan ikut apa yang kami telah warisi dari nenek moyang kami. Terdapat tak hari ini kalau dulu itu komen Arab jahiliyah illa ma alfaina alaihi aba ana. Kami hanya akan ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang. Itu jawaban Abu Jahal. Itu jawaban Abu Lahab. Itu jawaban daripada Al-Walid bin Al-Mughira. Mereka adalah Arab Jahiliyah. Fikir balik-balik. Terdapat tak hari ini Melayu Jahiliyah? yang mempunyai jawapan yang sama bila kita bawa ayat Quran hadis Nabi. No no no. Kami hanya akan buat apa yang kami perolehi dari nenek moyang kami. Exactly. Sama betul. Dengan apa yang Abu Jahal, Abu Lahab, Al Walid bin Al Mughirah. Jawab Ini perlunya kita belajar buku seperti ini. Bukankah jawaban itu seolah-olah orang-orang Arab Quraisy? Kalaulah mereka buat syirik, kalaulah mereka buat maksiat, nenek moyang mereka telah buat perkara yang sama. Bukankah itu bermakna? orang Arab Quraisy ingin meletakkan dosa itu ke atas pundak bahu nenek moyang mereka. Apa kurangnya jawaban Melayu jahiliyah? Kalau Pak Ustaz kata amal-amal nenek moyang kami dulu itu semuanya syirik, bid'ah, khurafat, takhayul, biar mereka tanggung. Kami hanya ikut saja. Pernah dengar tak komen itu? Kalaulah amalan dan keyakinan nenek moyang dulu adalah syirik, khurafat, takhayul. Maknanya mereka masuk neraka semua ke? Begitu pertanyaan yang dilontarkan oleh setengah ustaz tanah air. Karena mereka melarang murid-murid mereka ikut Quran dan sunnah, nah, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati dan saya sayangi, walaupun topik kita setiap manusia mesti memikul masing-masing dosa, tapi ini sama sekali tidak bercanggah. Yang barangkali sesetengah orang, dia kena memikul dosa orang lain. Eh, tidakkah itu bercanggah, Pak Ustaz? Tadi ustaz katakan bahwa setiap manusia kena tanggung dosanya sendiri. Mengapa pula ada istilah orang lain salah-salah boleh tanggung dosa orang lain? Bukankah itu bercanggah? Jawabannya, dalam Quran tidak ada percanggahan. Dalam Quran tidak ada percanggahan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau ayat tadi menyebut la taziru wa wizra ukra, seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Apakah ada ayat Quran yang lain yang mengatakan ada kemungkinan seseorang menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain apa contohnya Pak Ustaz? Ada banyak. Di situ perlu kepada kefahaman tafsir Al-Qur'an. Ini dia. Yang pertama ayat 25 24 25 dari surat An-Nahl. lahum apabila dikatakan kepada mereka apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu mereka menjawab yang Allah telah turunkan kepada Muhammad itu adalah dongengan-dongengan orang dahulu saja. Quran mereka katakan dusta. Mereka katakan Quran itu dongeng-dongeng orang dulu saja. Apa tujuan mereka mengatakan begitu? Liyahmilu awzarahum kamilatai yawmal qiyamah. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat. Disebabkan karena mereka menekankan pendapat mereka walaupun bercanggah dengan Al-Quran, malah sebaliknya, mereka tuduh orang yang membawa Quran dan sunnah Nabi sebagai pembawa ajaran Sosang, pemecah belah umat. Mereka yang cakap macam itu akan pikul dosa-dosa orang yang mengikuti ajarannya itu sepenuhnya pada hari kiamat pada buka. tanggunglah nanti sekarang memanglah tak nampak. wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin dan sebahagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka telah disesatkan orang awam mereka itu ikut saja tambah pula ustaz berkenaan itu famous terkenal. Apa yang dia cakap? Ia kan saja. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Ala sa'a ma yazirun. Amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Karena telah berjaya menyesatkan sekian juta manusia. Itu satu. Ini dia ayat yang mengatakan. Kadang-kadang seseorang kena pikul dosa yang dibuat oleh orang lain. Jika dia mengajar ajaran-ajaran yang tidak ada dalil. Itu sebabnya buat ke sekian ratus kali Ustaz sebut. Islam agama ilmu. Islam agama dalil. Islam bukan agama nenek moyang. Islam bukan agama taklid buta. Islam agama Allah. Yang Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan pada umat akhir zaman. Itu sebabnya bila bercakap tentang Islam datangkan apa yang Allah kata datangkan apa yang rasul kata yes bahasa mudahnya macam itu kita tambah lagi satu dalil dalil kedua bahawa terkadang-kadang setengah orang memikul dosa yang dibuat oleh orang lain iaitu surat al-ankabut ayat yang ke-13 Walayahmilunna asqalahum wa asqalam ma asqalihim Walayus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun Sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan itu yang tak ada dari agama mereka ada-adakan yang kita panggil dengan bidah ah, buat perkara baru baca ini buat ini baca ini buat ini padahal tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pula membawa makna apa dia pendakwah kesesatan ia mengajar agama tidak berpaksi kepada Quran dan sunnah semata pandangan dia atau semata-mata saya baca kitab itu atau semata-mata syekh itu yang cakap tanpa membawa ayat Quran dan hadis nabi mereka dalam kategori pendakwah kesesatan pendakwah-pendakwah kesesatan Bukan hanya tanggung dosanya sendiri yang telah sesat dan juga kena tanggung dosa-dosa followersnya, dosa-dosa orang yang mengikutinya, khasnya dari kalangan orang awam yang tak tahu apa-apa. Ini memberi isyarat seorang itu bukan saja di akhirat. Menanggung dosanya sendiri, tapi dia juga kena tanggung dosa orang lain yang telah berhasil dia sesatkan. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, sebelum kita mengajar pada orang lain, kita kena prepare dulu apa yang kita akan ajar, ustaz. walaupun ustaz sendiri yang tulis buku ini sebelum mengajar pagi ini sebelum tidur tadi malam ustaz dah baca habis subuh tadi ustaz baca lagi untuk reconfirm supaya dapat bercakap tak perlulah terlalu tengok buku sebabnya kata Nabi dalam hadis sahih, "Siapa mengajak orang lain kepada kebenaran, siapa yang mengajak berdakwah orang lain kepada kebaikan, dia akan mendapat pahala." Sebanyak mana orang yang ikut kebaikan yang dia sebarkan dengan tidak dikurangi sedikit pun? Ini yang membuat kita ini tak letih-letih untuk berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, kata Nabi, "Jangan lupa." Selanjutnya, kata Nabi, "Siapa yang menyebarkan kesesatan?" Perkara yang tak elok diajar pada orang lain. Dia juga kena tanggung berapa ramai orang yang follow, yang ikut kesesatan yang dia sampaikan, dengan tidak dikurangi sedikit pun hadis sahih. Ini semua dalil-dalil walaupun pada asalnya seseorang. Tidak memikul dosa orang lain, tapi dari sisi lain, bila dia sebarkan kesesatan, lalu banyak yang follow, dia juga kena tanggung, bukan amal saleh jariah, tapi juga barangkali dosa jariah, berterus-terusan. berterusan-terusan dia kena tanggung. Sebabnya sebelum kita forward maklumat yang kita perolehi melalui WhatsApp, pastikan dulu yang kita forward itu, yang kita share itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu, bila ceramah seperti ini, kita yakini benarnya? Kalau yakini, share. Jangan takut. Sebanyak mana orang yang kita share, ikut. Akhirnya dia merubah, tidak lagi fanatik secara membuta tuli. Tapi dia ikut. Sebabnya Ustaz selalu anjurkan. Paling kurang Paling kurang satu orang Anda yang kita ajak supaya ikut kelas ini, Alhamdulillah Ustaz terima banyak daripada jemaah Ustaz, tolong add nama kawan saya ini, number handphonenya ini, tolong add masuk dalam grup Ustaz, banyak Alhamdulillah. Tapi lebih banyak lagi yang tidak minta supaya add kan kawan-kawan. Mungkin yang minta supaya add nama adik-beradik, anak-anak, Ustaz kira tak sampai 7%. Paling banyak 10% dari sudut bilangan. Bukan tak ada, ada. Tapi majoriti tak ada. Bukankah syekh kebenaran itu juga adalah salah satu jenis dakwah? Bukankah berdakwah ke arah kebenaran itu salah satu syarat untuk terlepas daripada kerugian? Lihat surat Wal Asri. Jangan nanti dah sakit tangan dan nazar Allah sayangnya saya dulu tidak minta supaya diatkan kawan-kawan saya, adik saya, suami saya, isteri saya, anak-anak saya supaya ikut kelas yang berpaksi kepada Quran dan sunnah. Nah, tak ada guna lagi. Kita tengok apa pandangan Imam Al-Ghazali. Sebelum kita berpindah menjawab beberapa soalan, Imam Al-Ghazali berkata, "Kita baca dulu ayat yang terakhir. Maksud Ustaz Bahagian Akhir dari ayat yang terakhir ini juga membawa makna yang perlu kita sadari." Allah berfirman. وَمَا كُنَّا kami tidak akan mengazab kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul Ustaz jelaskan sedikit Allah yang Maha Adil tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa sesuatu kaum atau seseorang. Sehingga datang Rasul kepadanya. Itu sebabnya dalam ilmu akidah ada satu pembahasan yang namanya fatrah. Zaman fatrah. Zaman kekosongan Rasul. Nabi Isa diangkat ke langit ketika ada usaha Yahudi untuk membunuhnya Allah angkat sejak itu tidak ada rasul lagi 600 tahun kemudian muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu sebabnya perbezaan Masehi dengan tahun Hijri lebih kurang 600 tahun. 1444 itu tarikh dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. 2023 itu tarikh Daripada Nabi Isa dilahirkan, dipanggil Masehi. Nabi Muhammad kan lahir tahun 571, 571 Masehi, tahun di kalangan umat Islam dipanggil dengan Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah yaitu peristiwa tentara bergajah datang ke Mekah untuk membinasakan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Oke okay. Di antara Nabi Isa diangkat dengan Nabi Muhammad diangkat jadi rasul ketika umurnya 40 itu namanya zaman fatrah. Zaman kevakuman, zaman kekosongan rasul. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak diazab oleh Allah. Berdasarkan ayat ini, kami tidak akan mengazab hamba-hamba kami sehingga kami utus kepada mereka rasul kami. Rasul tak ada. Namun demikian pendapat yang terkuat mengatakan kedudukan mereka itu ala masyiatillah. Terserah pada Allah. Allah boleh azab jika Allah mahu. Allah juga boleh tidak azab. Karena apa? Allah menyebut kami tidak akan azab. suatu kaum sehingga kami utus rasul pada kaum itu. Ada sedikit pembahasan. Apakah itu khas untuk orang zaman itu ya, Ustaz? Tidak. Hari ini umpamanya di pertengahan atau di tengah-tengah Afrika tidak ada sampai ajaran Islam di sana. Yang sampai di sana hanya agama Kristen sehingga mereka ikut Kristian. Di kutub utara, kutub selatan, di Eskimo. Di Iceland. Pendakwah-pendakwah Islam tak sampai ke sana. Mereka mati. Mereka juga tergolong ke dalam orang yang berada di zaman fatrah. Menurut ayat ini mereka tidak akan disiksa. Bagaimana dengan orang-orang kafir yang berada di kota? Bagaimana nasib Ratu Elizabeth yang banyak tahu tentang dakwah Islamiah, didengar tapi tak mau diikuti? Mereka tidak berada di zaman fatrah Tapi orang yang tidak tahu, mereka ada kemaafan daripada Allah. Itu sebabnya dari sisi yang lain, orang yang hidup di lembah kelang, Selangor, Kuala Lumpur, yang banyak universiti, yang banyak alim ulama menyampaikan kebenaran secara online ke atau offline tak sama dengan orang-orang yang hidup di dusun-dusun. Tidak ada penceramah-penceramah yang berkaliber sebagaimana penceramah-penceramah di kota besar. Mereka tidak dapatkan ilmu melalui internet pun kadang-kadang bermasalah. Tidak ada internet, tidak ada wifi. ada kemungkinan mereka yang tidak tahu Quran dan Sunnah dimaafkan oleh Allah. Tetapi tidak ada maaf bagimu, hei orang-orang kota. Karena banyaknya orang-orang yang mengajar secara volunteer, tidak mesti bayar, tapi tetap tidak mau dengar juga Anda bermasalah di hadapan Allah nanti. Barangkali Anda akan jawab, kami tak tahu. Mengapa tak belajar? Si Fulan, si Fulan, si Fulan mengajar. Kamu tahu kan? Mengapa tak belajar? Nah, disiksa. Padan muka. Orang ajak, orang ajak tak mau. Kita pula yang tahu kebenaran tak mau share pada orang lain. Bukankah sharing itu caring? Sharing is caring. Ambil berat terhadap orang lain. Kita share menunjukkan kita ambil berat terhadap nasib orang lain, terutama kaum kerabat. Yes, itu sedikit penjelasan tentang ayat tadi. Apa pandangan Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali setelah rasul diutus oleh Allah. Setelah rasul diutus oleh Allah, Nabi Muhammad diutus, diangkat jadi rasul. Kata Imam Al-Ghazali, manusia terbagi tiga. Yang pertama golongan yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Mereka adalah golongan yang pasti akan masuk syurga berdasarkan ayat tadi karena dakwah tak sampai. Jangan menyesal jadi orang kota yang eh, menyesal lah mengapa dulu tidak tinggal di kampung saja yang jauh pendakwah tak sampai tak, tak perlu. Yang kedua golongan yang sampai dakwah kepada mereka dan turut menyaksikan mukjizat-mukjizat -mu rasul dengan akhlaknya yang mulia tetapi mereka tidak mau beriman kepada rasul. Mereka adalah golongan yang pasti masuk neraka. Sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tak seorang pun dari kalangan umatku yang mengetahui aku telah diutus. Sawa au sama ada dia backgroundnya Yahudi atau Nasrani, lalu mereka tak terima ajaran yang aku bawa dahalan nar dia masuk neraka. Ini orang yang tahu tapi tidak mau ikut. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian. Jangan menyesal ya. Menyesallah ikut kuliah Ustadz Abdullah Yasin. Jadi banyak tahu. Jangan menyesal. Kata sebab kita memang mesti, mesti ambil tahu terhadap panduan Quran dan Sunnah. Cuma apa yang kita sudah tahu, kita kena amalkan dan sebar-sebarkan. Itu saja. Bukan menyesal, malah ucap Alhamdulillah. Alladhi binikmatihi tatimu saliha. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Nah, golongan yang ketiga. Golongan yang sampai dakwah kepada mereka. tapi tak sama dengan golongan yang kedua sampai kepada mereka lalu mereka tolak yang ketiga sampai dakwah kepada mereka tapi yang mereka dengar itu ajaran-ajaran tapi sayangnya ajaran itu mereka terima melalui guru-guru agama dajjalin dajjalin ini Ustaz ambil kata-kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita tengok kamus bahasa Dewan Bahasa Dajjal itu, maknanya pembohong besar. Pembohong besar. Cakap tentang agama ini, 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 ini. Hanya dari akalnya saja. Itu Dajjal. Lah itu. Orang yang tahu Islam itu sudah ada, tahu Islam itu agama yang benar, tapi dia terlalu fanatik dengan guru-guru, ustadz-ustadz, dan jalin yang menyebarkan ajaran sesat. Ajaran Islam yang mereka sampaikan telah dicampur baur dengan syirik, khurafat, bid'ah. Ah. Saya harapkan, kata Imam Al-Ghazali, gunakan bahasa mudah. Saya harapkan semoga mereka juga termasuk ke dalam penghuni syurga. Siapa followers? Bukan yang mengajar tadi. Yang mengajar, dia kena tanggung dosa orang-orang yang sesat, yang telah dia sesatkan. Tapi followers tadi, yang tak tahu. Yang dia dengar dari Ustaz itu saja diharapkan mereka nanti akan mendapat kemaafan daripada Allah. Supaya jangan keliru, Ustaz tulis di sini. Maksud Imam Al-Ghazali dengan kolongan yang terakhir mereka yang mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui berita-berita dusta. Apa dia berita-berita dusta? Berapa banyak hari ini ustaz-ustaz termasuk habib-habib menyebarkan fadilat selawat padahal fadilat itu maudhu nabi tak cakap dia cakap tidak sahih melalui berita-berita dusta seperti dakwaan ulama nasrani kononnya nabi Muhammad adalah seorang yang kuat nafsunya oh itu sebabnya beliau kawin lebih dari empat orang. Itu semuanya mereka termakan dengan dakwaan-dakwaan para orientalis. Islam adalah agama berhala. Sebab mereka menghadap ke arah Kaabah. Kaabah itu dibuat daripada batu. Ajarannya bercanggah dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu semua kiblat mereka Masjidil Aqsa tapi dia pandai-pandai robah pula menghadap ke arah Kaabah yang ada di Mekah. Kandungan Al-Quran banyak mengandungi pertentangan antara ayat dengan ayat yang lain seperti contoh tadi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pertama manusia mesti tanggung amalan yang dia kerjakan sendiri. Itu pada asalnya. Yang kedua, seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, berhati-hati dan waspada selalu ketika menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain. Bila yang kamu sampaikan itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, kamu bukan saja mendapat pahala terhadap usahamu. Sebanyak mana orang yang follow kebenaran yang awak telah sampaikan, awak juga akan menerima di akhirat nanti tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi jika sebaliknya, ajaran Islam yang awak sampaikan itu tidak ada asas dari Quran dan Sunnah. Awak reka-reka yang ternyata di dalamnya ada unsur syirik, hurafat, dan khayalan, takhayul, bid'ah ah. awak juga kena tanggung nanti dosanya dengan tidak dikurangi sedikit pun ini yang ustaz katakan buku ini adalah penting ke arah memahami al-Quran dan al-hadis nah berikut ini kita akan jawab beberapa soalan minta maaf kalau soalan ini tidak dapat dijawab semua. Yang terkumpul pada Ustaz ada lima. Minta maaf kalau Ustaz terpaksa jawab secara ringkas. Apalagi hari ini hari Jumaat. Dan Ustaz pula ada tugas sebelum khutbah memberi tazkirah Jumaat hari ini. Pertama sekali, Pak Ustaz, ini pertanyaan pertama dan kedua. Ini bagus. Terima kasih kepada penanya, sebab yang bertanya ini banyak menulis tafsir Quran untuk disampaikan kepada grupnya, Pak Ustaz. Apakah hikmah atau rahasia? ketika Allah berperang tentang peperangan apakah hikmahnya ayat 119 dan ayat 217 dari surat al-Baqarah ketika Allah menyebut tentang peperangan Allah selitkan pula ayat Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Peperangan itu melawan orang kafir kan berbunuh-bunuhan. Tapi diselit dengan ayat 119. al fitnatu ashaddu minal qatli atau ayat 217 al fitnatu akbaru minal qatli yang pertama tadi ashaddu yang kedua akbaru fitnah itu lebih besar daripada membunuh apa rahasia ada terselit kata-kata fitnah lebih berbahaya dari membunuh. jawapnya Secara ringkas, hadirin dan hadirat di dalam Islam sudah ada ketentuan bulan-bulan haram, yaitu tiga bulan haram berperang, termasuk bulan Rajab. dan Islam juga telah menetapkan dilarang berperang pada tempat-tempat tertentu, berbunuh-bunuhan, yaitu tanah haram, Mekah. Lebih-lebih lagi ketika kita memakai ihram. Lagilah dilarang. Tapi hadirin dan hadirat yang saya hormati, fitnah lebih berbahaya, lebih dahsyat daripada membunuh, daripada berperang. Pertama yang perlu kita ingat, fitnah di sana bukan sebagaimana istilah fitnah yang kita gunakan seharian. iaitu mereka rekakan kisah bohong untuk menghina dan merendah orang lain. Kita reka-reka. Kan itu diartikan dengan fitnah. Dalam bahasa Arab sebenarnya bukan itu makna fitnah. Mereka-reka cerita buruk tentang seseorang. Lebih-lebih lagi dekat pilihan raya PRU. Supaya menang dalam pilihan raya. Banyak berlaku. Ni negara antah berantah. Jangan sebutlah di negara mana. Dalam Islam itu namanya buhtan. Buhtan. Kalau ribah itu mengumpat. Menceritakan aib seseorang kepada orang lain. Yang aib itu memang ada padanya. Itu namanya mengumpat. Menggunjing. Ribah bahasa Arabnya. Tapi bila kita menceritakan keaiban orang lain kepada kawan kita yang kita reka-reka padahal keaiban itu tak ada padanya, itu namanya buhtan yang kita selalu sebut dengan fitnah. Tapi kata ulama tafsir, al-fitnatu asyaddu minal qatli, al fitnatu akbaru minal-qatli. Bukan itu maksudnya. Ini Ustaz Salin antara lain. Kata Syekh Dr. Wahbah al-Fatihah, Kata beliau. al fitnah maknahu maknaha asyirku. Syirik. yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala syirik itu adalah azamu minal qatli lahum membiarkan perbuatan syirik mereka berterusan itu lebih berbahaya daripada bunuh saja mereka maksudnya orang-orang kafir Quraisy bukan saja bunuh fil haram di Mekah boleh dibunuh padahal Mekah adalah negeri yang haram kita berperang padahal tanah haram itu tempat yang paling kita agungkan ada pula yang mengartikan fitnah di sana dengan makna ma min al min wal ada pula yang mengartikan fitnah itu di sini lebih baik daripada berperang membunuh yaitu perbuatan orang-orang kafir zaman itu yang mengazab menyiksa sahabat-sahabat nabi dengan bermacam-macam azab dengan bermacam-macam maksiat dan dosa mereka sebarkan menghalang ajar Nabi Muhammad itu adalah lebih berbahaya daripada kamu perangi mereka walaupun perang itu apalagi di tanah haram di bulan haram adalah dilarang cancel larangan itu karena fitnah yang mereka lakukan menghalang-halang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi disiksa sehingga Nabi dan para sahabat terpaksa atas arahan Allah berhijrah tinggalkan Mekah menuju ke Madinah. Oleh sebab itu perangi saja. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada juga faedahnya. Pertama, jangan artikan fitnah itu dengan berita-berita bohong, bukan. Fitnah termasuklah penyiksaan terhadap Yasir, terhadap Bilal, menghalang ajaran Nabi Muhammad disampaikan. Itu adalah lebih besar daripada membunuh. Oleh sebab itu perangi mereka. Nah, ayat ini antara lain ayat-ayat yang awal-awal menyuruh agar Nabi Muhammad dan orang Islam berperang dengan orang-orang kafir apabila orang kafir itu ada niat tidak baik untuk mengganggu agama sehingga kita tidak dapat melaksanakan syariat agama dengan tenang dengan harmonis. Oke. Okay. Yang kedua, Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Apapula hikmah ayat ummatan wasata dengan ayat perubahan arah kiblat? Sebagaimana yang Allah sebut pada ayat 143 142 143 sampai 145 Al-Baqarah. Kedua-dua pertanyaan ini dari orang yang sama. yang banyak menekuni di bidang tafsir. Syabas, teruskan usaha Anda. Itu sebabnya kita selalu Ustaz katakan, tak cukup Quran itu dibaca terjemah harfiah, tapi juga terjemah maknawiah, itu tafsiran. Bila tafsir, kita perlu tahu apa sebab ayat itu diturunkan, mengapa, mengapa, mengapa. Itu namanya terjemah maknawiah. Allah subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya merubah arah kiblat. Ini yang namanya nasir mansuk. Ketika salat diwajibkan, begitu baginda turun dari Isra Mi'raj, baginda ada di Mekah setahun sebelum Hijrah. peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dan para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis. Bukan Ka'bah. Sampai akhirnya Baginda pindah ke Madinah. Tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis selama setahun lima bulan. Maknanya tujuh belas bulan. Ada yang mengatakan enam belas bulan, setahun empat bulan, enam belas bulan. Menurut riwayat yang lain, menurut riwayat yang lain pula tujuh belas bulan, setahun lima bulan atau setahun empat bulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila menghadap ke arah baitul Maqdis. sini. Mekahnya di sini. Madinah di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini Madinah. Mekah, Madinah, Palestine, Baitul Maqdis. bila dah sampai ke Madinah menghadap Baitul Maqdis selama setahun lima bulan bermakna Nabi dan para sahabat membelakangi Kaabah sebab Kaabah sebelah sini dia lurus Mekah Madinah Palestin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Setiap hari berdoa pada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala pindah arah kiblat itu ke Kaabah. Yang selama ini salat di Madinah menghadap sini lalu turun ayat menyuruh Nabi Muhammad menghadap ke Kaabah. Disebabnya di Madinah tak begitu jauh dari Islamic University. Ada masjid yang namanya Qiblatain, masjid dua kiblat. Sebab arahan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, sekarang hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram, turunnya di kawasan itu. Itu sebabnya masjid yang dibina di tempat itu namanya masjid dua kiblat. Katanya ketika itu Nabi sedang salat empat rakaat. Dua rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, turun ayat, Nabi langsung menghadap ke arah Kaabah. Okey. Apa kaitannya Pak Ustaz? Arahan perubahan arah kiblat ini dengan ummatan wasata. Umat yang sederhana. Umat pertengahan, Itulah dia gelaran untuk umat Nabi Muhammad. Ceritanya begini: Ustaz, singkatkan saja. Dalam ilmu Al-Quran, ada yang namanya nasih mansuh. Nasih itu pembatal, mansuh yang dibatalkan. Walaupun pada asalnya menghadap ke arah kiblat itu disuruh oleh Allah sebagaimana kiblat nabi-nabi terdahulu Musa Isa semuanya Baitul Maqdis lalu Allah cancel menghadap Baitul Maqdis turun ayat Nasir yang mengcancelkan yaitu menghadap ke arah kiblat sampai hari ini sampai hari kiamat ini yang dipanggil dalam ilmu tafsir nasih mansuk. Nah, ketika perubahan arah kiblat itu muncul beberapa golongan. Golongan yang pertama, Yahudi dan Nasrani, yang memang kiblat mereka itu adalah Baitul Maqdis. Mereka gunakan itu sebagai dalil untuk menyesatkan ajaran Muhammad. Ini menunjukkan ajaran Muhammad tidak betul sebab sebelum ini semua nabi-nabi terdahulu kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Itu mereka gunakan isu itu. Itu ahli kitab. Musyrikin Mekah pula penyembah berhala yang ketika itu di sekitar Kaabah ada 360 berhala yang mereka sembah. Begitu mendengar berita Muhammad dan orang-orang beriman dari Madinah ketika salat menghadap Kaabah yang ketika itu penuh dengan berhala apa kata mereka Mereka gembira Sekarang Muhammad kita dapat berita dan pengikut-pengikutnya menyembah Tuhan mereka menghadap ke arah Kaabah Yakinlah kamu sekalian. Kata Al-Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, yakinilah olehmu. Tak lama lagi. Muhammad akan menyembah berhala-berhala kita. Musyrikin. Yang ketiga, golongan munafikin, Munafik. Yang Islam hanya di luar tapi dalam hati tak suka kepada Nabi Muhammad. Ingat ya munafikin ini muncul di Madinah. Mereka pura-pura memeluk Islam munafikin. Komen mereka. Dulu Muhammad suruh kita menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sekarang dia pula pandai-pandai merubah supaya kita menghadap ke arah ke arah Mekah, Masjidil ke arah Mekah Kaabah. Kita tak tahu esok lusa entah ke mana pula kita disuruhnya agar menghadap. Maknanya itu komen orang yang tak puas hati. Golongan yang keempat. Golongan yang keempat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Apa kata mereka? Ya Rasulullah. Apa saja yang kamu suruh agar kami buat? Sami'na wa ata'na. Kalau dulu menghadap Baitul Maqdis, sekarang engkau sudah robah pula atas arahan Allah agar menghadap Ka'bah. Sami'na wa ata'na. Tidak ada penentangan wahai Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Jadi bila ditanya mengapa Pak Ustaz umat wasata itu dikaitkan dengan perubahan arah kiblat. Sesuai dengan apa yang ada dalam ayat sebenarnya perubahan itu hanya ingin menguji mana di antara mereka yang betul-betul beriman dan ikut Nabi Muhammad dan mana yang munafik dan mana yang ingkar sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ustaz kira itu yang dapat ustaz jawab dulu. Mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Untuk mendapat penjelasan lanjut, karena itu surat Al-Baqarah, boleh lihat pada tafsir juz yang kedua dan yang ketiga. Kalau hari ini kan kita belajar yang keempat. Ada Ustaz tulis di situ. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustaz, adakah mandi sunat musafir? bagaimana pula dengan mandi sunat ihram Hadirin dan hadirat penanya mengatakan baru-baru ini ada seorang ustaz yang menggalakkan kita supaya mandi dulu sebelum musafir Jawaban ustaz Tidak ada yang namanya mandi sempena musafir kecuali bila kita naik haji atau bila kita umrah, sebelum kita berniat, sebelum memakai pakaian ihram, sebelum berniat, sebelum sampai miqat, mandi dulu. Mandi itu namanya mandi ihram. Bukan mandi musafir namanya, bukan. Kita tidak ke London, kita tidak ke Tokyo, kita tidak ke Perth. Kita hendak ke Washington, kita hendak ke Jakarta, tak payah mandi. Tak ada namanya mandi sempena musafir. Yang ada hanya mandi sempena ihram. Tak pakai ihram, mandi dulu. Yes. Sebagaimana hari ini mandi dulu, karena kita hendak salat Jumaat. Mandi setelah kita memandikan jenazah. Yes, itu di antara mandi-mandi yang digalakkan oleh Islam. Tidak ada namanya mandi sempena musafir. Ustaz. Boleh tak kita jawab bila ada orang yang ajak kita ke majelis ilmu? Lalu kita jawab hadirkan saya. Jawaban kita hadirkan saya. Niat ingin hadir jika keadaan mengizinkan dan supaya tidak berdosa bila kita tidak hadir karena sakit karena sesuatu hal penggunaan istilah hadirkan saya kepada kawan yang mengajar Ustadz baru pertama kali dengar istilah ini yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam sebut insyaallah if god willing itu yang sepatutnya kita sebut bukan hadirkan saya tapi insyaallah sesuai dengan maknanya jika Allah berkehendak memang ketika diundang kita ingin datang tapi karena satu-satu hal barangkali sakit atau keluarga sakit atau kita kedatangan tetamu yang datang dari jauh sehingga berhalangan dengan menyebut insya Allah kita tak berdosa. Tapi jangan ya buatkan alasan sengaja tidak mau datang padahal kita sudah sebut insya Allah tak boleh kita gunakan insya-Allah sebagai alasan untuk tidak datang. Nah, nah. Itu kehendak kita, bukan kehendak Allah. Kehendak Allah seperti contoh-contoh tadi. Jadi sebaiknya robah istilah hadirkan saya tapi yang lebih tepat ikut acuan agama katakan insyaallah. Yang terakhir Pak Ustaz apa pendapat Ustaz tentang doa rabitah? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. <tuh> rabitah ini maknanya dari kata rabat. Rabat itu ikat. Jadi doa rabitah ini berasal dari kata rabat, yaitu mengikat, mengikat Tali persaudaraan silaturrahim disebut juga doa rabita. Ini yaitu doa supaya terpaut hati sesama Muslim agar bersatu padu. Bagus, niat itu silaturrahim supaya rohani kita bersih, tidak hasad dengki, supaya perpaduan dapat kita jaga dengan baik. Bagus. Cuma doa rabitah ini baik, tapi jangan katakan dia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia adalah sebahagian daripada al-ma'tsurat yang disusun oleh Imam Hasan al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Bagus bacaannya, tapi ingat dia bukan dari nabi bentuk doa itu hadirin dan hadirat berdoa boleh saja hatta dalam bahasa Melayu asal yang baik-baik tak salah sebagaimana yang ustaz selalu doa pada penghujung ceramah kita ustaz gunakan bahasa tapi minta pada Allah Cuma jangan katakan dia disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bagus. Siapa yang mau amalkan silakan amal. Tak mengamal pun tak mengapa sebab banyak sungguh doa-doa yang datang dari Nabi secara sahih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ustaz kira cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. في تأخرنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله Pada pagi ini kami telah belajar satu topik yang sangat penting yaitu setiap manusia tidak akan menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Oleh sebab itu manusia mesti berpikir akibat atau kesan perbuatan mereka nanti setelah mereka mati sama ada di alam barzakh atau di alam akhirat kalau mereka banyak buat dosa sampai mati tidak tobat, termasuk syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, ah, berzina, minum arak, berjudi, durhaka pada mak bapa sampai mati tidak tobat, mereka akan tanggung siksa dan azabnya sejak alam barzah hingga alam akhirat. Demikian sebaliknya. Andai kata seseorang melakukan amal-amal saleh, memenuhi syarat-syarat amal yang diterima, menghindarkan diri senantiasa daripada kesesatan, dengan selalu merujuk pahaman agamanya kepada Quran dan Sunnah, mereka kelak akan bahagia. Bukan hanya di alam barzah, dan di alam akhirat, malah pada akhir hayat mereka, mereka akan mendapat husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum. Masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina ana amta alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. ghairil 'alaihim ya allah berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat dari kalangan para nabi para siddiqin syuhada dan salihin mereka adalah sebaik-baik teman di akhirat nanti hindarkan kami ya allah dari golongan yang engkau murkai seperti yahudi dan hindarkan kami juga dari golongan orang-orang yang sesat yaitu seperti golongan Nasrani, ya Allah, ya Tuhan, kami berilah kami kemampuan bukan saja melakukan amalan berdasarkan ilmu dari Quran dan Sunnah, tapi berikan juga kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain, share pada orang lain, dan masukkanlah ia ke dalam tugas dakwah kami sebab hanya itu yang kami termampu dirahmati kaya ar-rahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Ustaz Tutu dengan tasbih kafarat. Jangan lupa petang ini jam 5.30 menit kita akan ada pelajaran akidah insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdi. wa bihamdi. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.